Ini ada T-Rex. Ah, T-Rex. Dinosaur. Oke. Percaya dinosaur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertatap muka kembali di channel ini guys. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys, yang mana ya kita sudah lama tidak mendengarkan ya, ceramah-ceramah seperti itu. Dan ini daripada Ustadz Jufri Mahmud guys ya, linknya di deskripsi, teman-teman tengok lagi video fullnya dan juga subscribe ya ke channelnya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. 1, 2, 3. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad kali. Tulang belulang manusia yang Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad kali. Allahumma salli Muhammad. Yang depa kira-kira tengok, depa kira-kira tengok Selisih Muhammad, dia punya perkiraan tahun tu lebih kurang 15,000 tahun. Sedangkan depa buat calculation Nabi Adam alaihissalam sekitar 4,000 tahun aja. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita ni lebih kurang 4,000 tahun. So depa kata yang ni ni mungkin manusia, tapi jenis manusia dia panggil sapien, homo sapien, jenis manusia dia panggil yang hidup sebelum Nabi Adam yang tak berakal. Dia pun kata, kita pun kata apa, mana kita tahu kan, wajib percaya ke tak wajib percaya pun. Mereka pun pakai teori je, mereka pun duduk tentu, kenal tak T-Rex? Kenal T-Rex? Dinosaur. Okay, percaya dinosaur itu. Tak tahu mereka pun pakai agak ya. Mereka jumpa tulang, mereka buat kajian, kalau tulang ni duduk lagu ni, lihat dia mesti lagu ni. Kalau tulang kaki dia lagu tu, kaki dia memang lagu ni. Mereka try balut dengan apa, agak-agak balut dengan Allah Masa Jumat, apa ni, daging, muscle untuk pergerakan lagu ni. Jadi kalau lagu tu mesti lain lagu tu, dia agak-agak jadilah betul lagu tu Selisih Muhammad. Boleh jadi dia berbulu, tak tahu, sebab tak ada bulu. Bila dia hancur-hancur yang tinggal cuma tulang saja, dia agak-agak lagu tu. Semua ni semua teori-teori saja yang kita tak tahu. Tapi yang wajib kita percaya, manusia pertama ialah Nabi Adam alaihissalam. Tu orang kata tu yang duduk dalam gua, yang tak erti, yang pakai batu-batu, yang tak erti bercakap, yang tak erti apa-apa-apa tu, itu teori yang mereka buat. Tapi yang wajib kita percaya, manusia pertama Nabi Adam AS yang Allah berikan kepada dia ilmu yang sempurna. Dia tahu semua jenis nama pokok, nama jenis apa, jenis batu, jenis tanah, jenis apa. Semua jenis ilmu yang ada kat dunia ni semua telah diberi maklum oleh Allah kepada Nabi Adam AS. So kalau kita nak kata dulu manusia zaman batu, duduk dalam gua, tak erti apa-apa, tak tahu apa-apa, tak tahulah. Okay. Yang kita tahu, manusia pertama Nabi Adam yang telah Allah berikan kepada dia ilmu yang sempurna. Daripada Nabi Adam lahir para nabi yang membimbing umat dan para rasul. Anak dia sendiri pun saya sumat daripada kalangan anak cucu dia yang tak jauh, Nabi Idris AS, bukan jauh daripada Nabi Adam AS, itu merupakan seorang rasul, seorang nabi kan. Saya sumat Adam sendiri pun seorang nabi. Begitu nak kata manusia pertama ni manusia yang tak tahu apa-apa, yang saya tak mahu nak kata begitu lah, itu sekadar teori yang dicipta oleh manusia Allah SWT Muhammad. Jadi kita kata apa, wallahu a'lam. Yang kita berpegang iman kita ialah nak manusia pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi, namanya Nabi Adam alaihi salam, dan dia mempunyai akal dan ilmu yang sempurna.
Dah tutup orang tu sudah. Tutup orang tu sudah. Tu akidah kita umat Islam. Nabi. Oh, kalau ada apa-apa semua dulu yang depa jumpa apa-apa, tak tahu, mereka hanya berteori saja. Kita kita bukan teori. Kita ada dalil. Apa dalil kita? Quran bahasa kita. Kan? Dalil kita sangat kuat. Mutawatir yang paling kukuh sekali. Itulah Al-Quran. Antara benda yang orang cerita kajian manusia dengan apa yang Allah cerita dalam Quran, mana lagi betul? Quran lagi betul. Habis itu cerita sudah. Habis. Tuan duk tengok dia pun cerita apa kajian dia apa-apa semua tu, kita baca ajalah. Percaya boleh? Percaya boleh. Tak percaya pun tak apa. Tak terkait dengan iman kita pun. Kan? Maksud saya Muhammad. Tapi kalau orang tanya kita orang Islam, siapakah Nabi, siapakah manusia pertama yang diutus oleh Allah? Nabi Adam AS. Kat muka bumi ni. Maksud saya Muhammad. Boleh faham tu? Itu cerita. Itu cerita kita orang Islam. Bis. Ketika Adam melakukan kesalahan yang memakan buah tersebut, kita cerita sebelum tu bagaimana iblis dia pergi pujuk dekat Nabi Adam AS, makanlah buah ni. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, Qatadah berpendapat bahawa mengenai ayat ini, bahawa iblis telah bersumpah dengan nama Allah. Punya nak pujuk Adam untuk makan, dia guna nama Allah. Dia kata, demi Allah aku ni. Dia kata. Lepas tu, Salih Rasul Muhammad, dia kata, sesungguhnya aku dicipta sebelum kamu, kata iblis. Dan aku lebih mengetahui daripada kamu. Tu tak boleh tengok. Atas tu. Perenggan paling akhir pada ayat sebelum dia. Aku diciptakan sebelum kamu dan aku lebih mengetahui daripada kamu, maka ikutilah aku dan saya aku akan membimbing kamu. Itu kata iblis. Aku Allah jadi dulu pada hang ni. Aku retilah, aku taulah. Ikut aku. Aku akan bimbing kamu, ajak kamu. Sebahagian ahli ilmu kata apa? Barang siapa menipu kami dengan menyebut nama Allah, sudah pasti kami akan tertipu dengan dia. Oh, pakai nama Allah, mana mana nak letak, mana besar lagi daripada pakai nama Allah. Kan? Sebab tu sumpah paling besar yang memang siapa orang Islam tak boleh tipu, nama dia wallahi wa billahi wa tallahi. Saya semangat. Sebab tu semua ahli parlimen kita, ke ahli Dewan Undangan Negeri kita, yang dilantik dia akan angkat kecuali orang bukan Islam. Orang Islam disebut wallahi wa billahi wa tallahi. Tu janji sangat besar. Menjaga kerahsiaan negara lah, berlaku amanah lah, macam-macam apa semua. Aziz Muhammad, Mei tahun ni, baru ni, lantik baru ni, dia tak sebut dah. Orang lain, apa siapa tak sebut tu? Tak ada dalam peraturan kita. Dia cabut keluar lah. Ini kata Aziz Muhammad. Jadi semua Allah, Nabi, nak janji sebut nama Allah tak berani ni, pasal apa? ada plan apa? Kan? Kalau kita tak ada rancang langsung nak Salih Aziz Muhammad nak buat apa, kita takut apa nak sebut nama Allah. Saya ni Salih Aziz Muhammad, ikhlas hati saya tak ada niat apa-apa pun, tak apa sebut nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Tak maulah sebut. Siapa tak mau sebut? Saya ikut tersalah. Kalau tersalah tak apa, tersalah tak apa, bukan sengaja nak buat. Betul tak ni? Sebutlah nama Allah. Tak mahu sebut nama Allah. Lepas tu kalau ada orang wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah saya takkan buat tu, tu maksudnya betul semua tu. Tengok-tengok dia buat juga. Maksudnya nama Allah pun dia berani bohong. Kita tak tahulah ni. Manusia lagu mana tak tahu. Melainkan dia orang bukan Islam, yang orang tak beriman. Kan Muslim. Iblis pun sama, dia guna nama Allah. Akhirnya disebabkan Nabi Adam tu, takkanlah orang, ada orang yang berani guna nama Allah nak nipu. Betul lah tu. Akhirnya Allah SWT, Muhammad, Nabi Adam AS pun melakukan kesalahan memakan buah tersebut
bila makan saja maka terbukalah auratnya saat itu juga. Terus aurat Nabi Adam terbuka, yang mana dia sendiri pun belum pernah melihat dia. Dia pun tengok. Nanti duduk dalam syurga nanti tengok pakaian syurga kita lagu mana. Cantiklah, segaklah. Seorang akan tertutup aurat dia dengan pakaian-pakaian syurga. Allah. Maksud saya semua aman. Allah. Ini. Semua nak kena jadi ahli syurga. Amin. Pulut-pulut biar jadi ahli syurga. Yang duk fikir dah nak buat, tak apalah buatlah maksiat sikit lagi. Dah, ingat-ingat. Nah, Allah maksud saya semua aman. Biar kita ni dalam hidup kita ni mujahadah isat, sabar kena banyak, sabar banyak, sabar. Sabar ni waktu hidup kat dunia je. Selepas Muhammad nanti pindah pi alam lagi satu, habis dah tang sabar tu, habis dah. Ada kita nak masuk syurga, nak duduk dalam syurga. Dua waktu dunia, seronoknya orang tu rumah dia besar, insyaAllah. Malah saya tengok satu video, rumah dia 8,000 kaki persegi. Rumah cik ni 8,000 kaki persegi pun tak sampai. Rumah cik ni 360 kaki persegi je ke. 8,000 kaki persegi. Punya besar, bilik segala bilik ada. Berapa bilik tu ada tu? Sebut je, bilik makan. Makan satu bilik, ada bilik khas satu bilik makan. Bilik movie, ada skrin besar TV. Bilik tetamu, bilik untuk layan tetamu, bilik tu. Berapa ribu? Besar lah rumah dia. Rumah dia berusia 200 tahun. Zaman dulu punya rumah. Tapi lawa dia buat. Kita, besarnya. Saya pernah pergi rumah. Saya pernah pergi rumah dia, pergi pagi, pergi kuliah ke rumah. Ustaz, kita buat dekat surau di rumah saya. Okey, okey. Kita pergi. Sampai tengok rumah setingkat je. Rumah setingkat je masuk. Masuk-masuk dalam. Tengok-tengok surau. Kat mana surau? Surau duduk tingkat bawah. Bawah mana? 4 tingkat ke bawah. Rumah dia 4 tingkat. Rupanya kita pergi kat atas tu, dia puncak bukit. Tingkat belak, rumah tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tu semua duduk di lereng bukit, turun bawah. Turun lift. Tu. Wow. Oh, hebatlah. Orang kaya. Berapa ni? Lah ni murah dah Ustaz lah ni. Berapa lah ni harga? Lah 10 juta. Saya kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Kan? Nah, ada harapan nak duduk? Pakai tak ada lah. Tak ada lah harapan nak duduk tu. Sedekah lah Muhammad. Tapi dekat syurga lagi hebat. Tapi nanti tunggu kat syurga je lah. So, Muhammad, tak apalah tak dapat macam mana orang ada kat dunia ni. Tak apalah, kita tunggu ke akhirat nanti. Kita tunggu dapat kat syurga. Tiap-tiap hari duduk istana lain-lain cik ni weh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys yang dijelaskan oleh Ustaz Jufri Mahmud guys ya, Masya Allah ya. Ya, dan kita boleh tahu lah macam mana yang disampaikan oleh Ustaz tadi kan. Maka zaman batu iaitu dinosaurus tu memang tak wujud macam tu. Maksudnya itu hanya teori lah macam tu ya guys ya. Angkat sumpah tambah nama Allah macam mana tu? Ha, kita kalau benar ha, kena bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang pun percaya. Tapi jangan pernah memainkan sumpah. Ha, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Nah tu tak boleh ya guys ya. So itu dulu video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.